Selamat datang ke dalam channel ini. Platform kami semestinya membawakan isu-isu politik terhangat pada setiap hari. Untuk tidak ketinggalan, Anda boleh menekan butang subscribe dan tekan butang like agar Anda mendapat video terbaru setiap hari daripada channel ini. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan ke berita terkini, Anda diwajibkan untuk menekan butang subscribe dan aktifkan lonceng Anda untuk mendapat info terbaru setiap hari. Terima kasih. Baca alasan penghakiman sebelum buat kesimpulan, kata Tengku Maimun. Kuala Lumpur, ahli politik dan masyarakat digesa membaca serta memahami alasan penghakiman sesuatu kes mahkamah terlebih dahulu sebelum mahu membuat sebarang kenyataan dan kesimpulan. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat berkata, kebanyakan komen yang menyerang sistem kehakiman terutamanya selepas keputusan mahkamah membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak adalah berdasarkan sentimen semata-mata. Tegasnya, komen dan serangan yang dibuat menunjukkan mereka tidak membaca alasan penghakiman serta tidak memahami undang-undang sekaligus membawa kepada kenyataan dan ulasan yang tidak relevan. Pandangan pribadi saya, komen dibuat oleh orang yang tidak faham yang menunjukkan kurang kefahaman mereka adalah kerana mereka tidak membaca alasan penghakiman, katanya. Apabila tidak baca, tidak faham, bila tidak faham akan membuat komen yang tidak sesuai dan tidak relevan dengan isunya, katanya. Keseluruhannya bolehlah dikatakan ia berdasarkan sentimen semata-mata, tanpa berdasarkan kefahaman tentang undang-undang dan alasan penghakiman itu sendiri. Keputusan mahkamah itu sendiri tidak difahami dengan sebenarnya, katanya lagi. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menghadiri persidangan litigasi kebangsaan 2022 kali kedua anjuran Majlis Peguam di Kuala Lumpur. Tengku Maimun diminta mengulas serangan terhadap institusi kehakiman oleh beberapa pihak ketika ini. Susulan keputusan Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos lalu mengekalkan sabitan dan hukuman 12 tahun penjara serta denda 210 juta ringgit Malaysia yang dikenakan ke atas Najib yang didapati bersalah menyelewengkan dana 42 juta ringgit Malaysia milik SRC International Sendirian Berhad. Panel 5 hakim di pengurusikan Tengku Maimun sebulat suara membuat keputusan itu selepas mendapati pembelaan Najib sememangnya tidak konsisten dan gagal menimbulkan keraguan munasabah. Sebelum ini, Majlis Peguam mengutuk tindakan berniat jahat, tidak wajar serta berbentuk ancaman yang dilemparkan terhadap Badan Kehakiman dan Tengku Maimun, serta menyifatkan serangan itu berbaur sentimen anti-kehakiman dan tidak adil kepada Badan Kehakiman Negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani pula sebelum ini mengarahkan Jabatan Siasatan Jenayah JSC menyiasat sebarang elemen ancaman dan ugutan terhadap Tengku Maimun. Ditanyanya, saranan kepada ahli politik dan masyarakat, Tengku Maimun meminta mereka membaca dan memahami sesuatu isu selain bertanya pada pakar sebelum membuat kesimpulan. Tegasnya, tindakan membuat kesimpulan dan kenyataan tanpa pemahaman adalah tidak adil dan hanya akan mencetuskan situasi yang huru-hara, katanya lagi. Jika tidak faham, tanya. Jika sudah baca alasan penghakiman dan tidak faham, tanya pada individu yang tepat. Jangan begitu mudah untuk membuat keputusan tanpa kefahaman penuh. Ini perkara asas. Adalah tidak adil untuk membuat kenyataan terhadap isu yang kamu tidak faham. Ia akan menyebabkan huru-hara pada semua perkara. Jika kamu tidak faham, tiada asas pengetahuan. Tidak memahami sepenuhnya, tapi kamu buat kenyataan, itu tidak betul. Katanya lagi, yang menghargai sokongan Majlis Peguam dan memperbetulkan persepsi dan menjelaskan mengapa mahkamah membuat sesuatu keputusan. Ketika membacakan alasan penghakiman setebal 15 muka surat pada 23 Ogos lalu, Tengku Maimun antara lain memaklumkan mahkamah tidak mendapati sebarang kesalahan dan dalam penghakiman yang dibuat Hakim Mahkamah Tinggi ketika itu, Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Muhammad Nazlan yang kini Hakim Mahkamah Rayuan menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun ke atas ahli parlimen pekan itu bagi setiap 3 pertuduhan penyelewengan masing-masing 27 juta ringgit, 5 juta ringgit, dan 10 juta ringgit daripada dana SRC. Tengku Maimun ketika itu berkata pembelaan perayu tidak konsisten dan panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan mendapati Muhammad Nazlan sudah melakukan analisis yang mendalam terhadap bukti dikemukakan pihak pendakwaan. Mahkamah juga mendapati pihak pembelaan tidak pernah benar-benar mempertikaikan mengenai kemasukan dana SRC International berjumlah 42 juta ringgit,
seperti dipertuduhkan ke atas Najib dan dalam akun bank pribadinya ketika kes itu dibicarakan. Sebaliknya, bekas Perdana Menteri itu hanya mencabar elemen mensria ataupun berniat jahat bagi semua ketujuh kesalahan dikenakan ke atasnya dengan menafikan mengetahui dana itu daripada SRC. Terima kasih kerana menonton.